Tempat gym tendang ni. Tempat sial ni. Tempat aku membesar. Dulu, aku pergi mana pun dekat sini, semua orang cam aku. Semua orang hormat aku. Tapi, lagi ramai yang takut dengan aku. Termasuk diri aku sendiri. Sekarang ni, diorang nampak tendang kat sini. Dah lali membadi tempat ni. Tunggu masanya bila sial tempat ni timpa keluarga rumah sendiri. Sebab keluarga jugalah aku balik. Kalau tak, tak ada maknanya aku nak menghadap tempat ni lagi. Ibarat aku hadap setan-setan aku yang dulu. Berhenti! Jangan pusing! Encik dari mana? Macang. Tunjuk IC. Kad My Tentera ni kata dekat sini je. Itu rumah bapak. Balik atas urusan apa? Keluarga. Dah. Boleh pusing. Perlahan, perlahan. Kau main-main kan? Hasan Munas, tak mati lagi ya, ha? Kau nak jadi malam tadi barut? Kau jadi-jadilah, tapi jangan main sama bapak. Hei, Spetul. Kerja kau ni. Aku pula. Biasanya kalau dulu orang buat bising macam ni, kau dah tapau dah. Habis tu kau ingat aku merantau jauh-jauh ni pasal apa? Sebab aku nak berubah. Ha? Kau tolonglah, bisinglah. Apa salah aku nak tolong? Dia nak gaduh sangat kan? Ha, gaduhlah. Ha, hantam dia kuat lagi. Bagi lembek dua-dua. Senang kerja aku. Perangai. Hasan, aku tengok dua ekor ni. Tengok pula aku kat kau sama dulu-dulu. Apa macam? Rasa pelik tak? Duduk belah depan kereta polis. Bang, abang ni Hasan Munas ke? Oh, famous. Serislah? Hasan Munas yang tak pernah kalah tu? Hasan Munas yang pukul tak mati tu? Sekejap. Abang balik ni nak masuk tapak balik kan? Nak balas dendam tak dia abang? Hah, tak ada kena-kena dengan aku. Orang salah orang ni. Kau sure, Hasan? Hasan, Abang Hasan, nak selfie satu boleh? Aku boleh cerita dekat kau siap-siap. Tapi aku rasa lagi elok naik sendirilah. Tengok apa dah jadi sebenarnya. Terima kasih, Bun. Alah, tumpang je. Tertarik lah. Bukan pasal tu lah. Terima kasih sebab tengokkan dorang masa aku tak ada. Apa guna member? Ciao. Hasan. Adik kau masih single? Aku pijak kau jalan ni. Rambut sekat tepi nak adik aku. Tak malu. Ciao.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mus. Asa. Dalam si macan, bagi pecah tingkap pula. Yang kau tu, tengok bunga ke tengok pahang? Dua-dua. Macan tak sesuai. Aroma aku dulu menjebetuk dengan pahang tu. Bertahun dia suruh aku buat turun di dinding sampai kelas aku tak buat. Bila dia mati, baru aku tengah cakap. Habis tu, buat untuk letak kapas bunga, Mek. Yang tu kamu kata tak sesuai. Pada aku sesuai lah ke? Ayah. Dia nak pergi kerja dulu. Kau dah bincang dengan dia? Kau balik sini nak selesaikan masalah dia, kan? Ayah tahu, kan? Dua tahun ini saya kat Kemancang. Ada kamu singgah. Kau boleh nak kau. Ayah, saya simpan sikit duit. Termasuk dengan duit pencen, saya ingin nak beli rumah. Sebab rumah kat sini mahal, ayah. Kita beli kat sana je lah. Elok. Kau beli belakang. Ayah ikut sekali, ya. Dengan Zin. Kita ke sana je lah, ayah. Ayah tak payah dah kerja kat kilang tu. Lepas tu, adik pun boleh. Dia boleh lari daripada masalah dia. Macam kau. Macam kau. Sekarang dah biasa, Hasan. Raja yang kena berambus di tempat ni, bukannya kita. Bukan ayah benci sangat ke kilang tu? Maki arwah Mek. Sebab tak nak pindah kerja kat situ. Lepas tu hina saya. Ludah. Tak suka saya kerja dengan raja. Sekarang ni ayah pula. Aku tak rasa kau akan faham. Memang. Macam mana arwah Mek tak faham, macam tu jugalah saya. Tak ada siapa pun faham. Salah dunia ni. Bukan salah ayah, kan? Ayah fikir-fikirlah. Assalamualaikum. Raja ada? Aduh, siapa pula ni? Nazmi? Abang Hasan. Jal? Ya, Abang Nazmi. Kau pergi lagi. Kat sini. Ni mak kau tahu tak kau kerja kat sini? Apa pula tak tahu? Ikut macam idola aku juga. Patutnya kau ambil silap aku jadi teladan. Bukan jadi bodoh. Ikut macam aku. Eh, engkau jaga keluarga kau sendirilah. Hmm? Adik jalang kau tu lagi bodoh kot. Adik aku jalang? Yalah. Bodoh apa pergi cek pasangan raja sampai macam tu. Mi, kakak Najwa kau apa cerita? Eh? Maklumlah aku lama tak balik. Jadi aku tak tahu perkembangan semasa. Jadi kau tanya ni jangan marah. Eh? Betul ke dia meninggal? Overdose batu? Ah, betul lah. Innalillah. Itulah orang cakap. Jangan menjalang main batu. Kan nak mati kejung? Mak Isri. Mak Amu tak jumpa. Wow. Lambo bikini. Tak sangka abang abang masih lagi kerja kat sini. Lama tu. Eh, ni raja tak ada bagi skim pencen, bang. Ha. Oh, nak kelakar. Apa dah semua?
kalau satu hari nanti Abang Hasan lawan dengan Abang Fik, agak-agak siapa menang? Yalah, legendary fighter lawan dengan Chief Security Misteri Bos Raja. Siapa menang? Hasan. Hasan? Take my money, is it? Tuan Raja. Hasan Munas. Are you really back? Lama betul. Take a seat. Apa tuan? Saya kejap ini. Ah, yes, I forgot. It's Lieutenant Hasan now. Lieutenant Mesara, tuan. Please. Apa tuan-tuan ni? Panggil aku Raja. Well, Lieutenant Besara, what brings you back? Raja, saya datang nak minta perkenan Raja. Boleh tak kalau Raja jangan ganggu adik dan juga ayah saya? Ya, yang pasal hutang tu saya faham. Saya akan cek cara untuk bayar balik. Cuma sekarang ni saya harap Raja bersabar dan lepaskan orang. Itu saja. Asyik. Duduk, Hasan. It's okay, Raja. Hasan. Sit down. First of all, Hasan, you know how this works. I don't let anyone in who I don't trust. And I pity anyone who breaks my trust. Yeah. Faham. Secondly, back to the issue of adik dengan bapak kau. See, diorang not like you. You understand me. You served me well. And we both made
banyak duit from your time downstairs. You're like your mum. You both nampak the opportunities I was giving the community. But Zain, dia lebih ikut bapak korang. Stubborn. Tak bersyukur. She spent money that she clearly did not have. She challenged V buat pengumuman to everyone that she was going to humiliate. And I quote, anak luar nikah raja tak bertabat. Nih! So kalau Zain yang hantar you datang sini. Tak raja, dia tak suruh pun. Kau anak jamnya. Kalau Zain yang hantar you sini, tanya dia, mana courage dan hubris dia from the other day? It's good to see you, Hassan. Tapi my beef bukan dengan you. So if Zain wants to talk, ask her to come here herself. Terima kasih, Raja. You're most welcome. Fred. Aku... Sorry. Ini one way je. Nak keluar belah sana. Eh, jap. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku, kat sini aku nak ambil peluang. Mi, aku nak minta maaf, Mi. Aku tak sepatutnya gurau macam tu pasal kakak kau. Aku rasa lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku tu. Plan apa, sial? Signal kejar apa kau cakap ni? Alah, signal kalau shooting jadi action, cut. Ke kau nak jerit go, go, go? Aku tahu mesti kau jerit. Attack, kan? Dah! Kau jalan sampai bawah dan diam, boleh tak? Ke kau nak jadi seram? Eh, macam cerita perang pula. Eh, gurau pula! Abang memang minta maaf pasal kakak aku tadi. Aku tak patut cakap macam tu. Dia pun mangsa juga. Jangan ajik macam kita orang. Sempat lagi untuk kau belah tempat ni. Sama-sama. Assalamualaikum.
Elektrik tadi ni kerja diorang juga ke? Ayah mana, dik? Zin. Aku tahulah kau marah kat aku. Tapi tak payahlah. Kau dah tak marah kat aku ni. Dah dekat 8 tahun kot. Kau mesti pergi jumpa raja kan? Aku dah agak dah. Eh, tak ada pernah lah orang keluar daripada ofis raja tu tak pecah lebala macam ni. Kau pasal raja ni. Budak-budak dia yang tak berhati dengan aku. Ya, tu. Adik, tunggu sekejap. Sakit, anak. Kan? Kagang kat ni. Padahal muka kau. Asam kelutuk aku tu. Lama sangat simpan, not. Siapa ajar kau? Terajar orang macam ni, ha? Yang penting bukan kau. Kau bukan ada kat sini nak ajar aku pun. Aku tahu kau marah kat aku. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Tahu-tahu je aku ada kat kem Sungai Udang. Jadi komando. Dik. Aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si raja tu. Esok aku ikut aku pergi jumpa dia. Lepas dah settle semua benda ni, aku nak kau dengan ayah ikut aku boleh macam. Kau nak ajak kita orang lari? Dik, aku nampak dengan mata aku sendiri. Apa yang ada kat flat ni? Dunia kat luar jauh lebih bagus daripada tempat ni. Cuma satu je aku minta. Boleh tak kau dengan ayah buang ego korang? Itu je. Eh, ni tak ada kena-kenalah dengan ego. Apa? Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini, bungkus kita orang buat lari, habis hilang semua masalah orang? Kau dengar. Eh, aku tak percayalah kau dah berubah sejak jadi askar ni. Kuno nak bela negara. Family sendiri pun tak terbela. Habis tu aku tengah buat apa sekarang ni, Dil? Ni kau panggil bela? Yang aku dengar sekarang ni, masalah sikit lari, masalah sikit lari. Itu je lah yang kau tahu. Dil! Dil! Siaplah. Tempat ni panas macam neraka. Lu nak aircon ke, Kevin? Awak tahulah, itu kipas lah sama umur awak punya anak. Hari-hari rosak awak tahu lah. Sialah. Eh, boleh report pejabat puro ni? Jabat puro tek kucing. Tak boleh kacik molek kau ni. Apa nama bakar? Demo ni kerja nak ngamuk. Hei, kau rasa raja pecah kita orang ke? Kau orang. Eh, bang. Tak berbaloi. Kau tahu siapa yang hantar dia orang kan? Wey, menate. Ni hak rugi ni potong gaji demo ni. Hei, anak perempuan kau makin sedap, ha?
aku dah jumpa. Pak Med. Sudah sekotak. Hasan. Pun. Cantik tangan. Tatu baru ke? Macam David Beckham. Tatu kalau tak kau. Kau tahu tak semalam adik aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Aku ingat kita kawan. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar aja masuk lokap. Kau pergi seorang, memanglah balik bersepah macam ni. Aku tak cakap pun. Aku nak raja masuk okap. Apa sah? Susah hati dengan usia kau? Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti kurikulum kau semalam. Lepas tu pagi ni, diorang nampak kau sembang dengan polis pula. Macam mana diorang tak susah hati? Memanglah diorang susah hati. Diorang tak suka dengan kau pun. Ha, itu aku tak faham tau. Aku ni nak tolong diorang je pun. Kau orang harus happy kalau aku dapat sabun raja. Bodoh. Mungkin dia orang dah hidup lama sangat bawa raja. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. So, dia orang kawalah kerja kotor dia. Buat kerja sampah-sampah aku jadi susah je. Gulaklah dengan kerja sampah-sampah. Hasan, jangan jadi macam dia orang. Kerja samalah, gotong royong. Kita nak benda yang sama. Macam mana Rum ingat dengan Raja Penyengat? Ayah gelak. Bos saya juga. Inilah jadi ya, kalau ayah masih lagi degil duduk kat sini. Engkau ni tak habis lagi. Ayah, tolonglah pujuk si adik tu. Ikut saya jumpa Raja malam ni. Kita minta maaf dengan Raja. Mana tahu Raja boleh kurangkan beban adik ya. Lepas tu kita sama-sama berambus ke tempat ni. Kita? Kita semua ni? Kita berada dekat sini pun sebab Raja roboh mak kita, kan? Rumah setinggan atas tanah haram. Tanah yang dia beli. Dia bagi kita flat ni. Dia bagi semua orang kerja, ayah. Kerja dekat kilang macam nak kejanam tu kamu kata bagi? Ha? 20 jam satu hari, 7 hari seminggu, bayar gaji dengan tek gigi kamu kata bagi? Raja desak keadaan, kita terpaksa terima. Kalau ayah pandai sangat, yang ayah terima itu kenapa? Langkah mayat aku dulu. Tempat ni dah kena gasil 8 tahun lepas, ayah. Lepas tu semalam. Esok lusa, Zain pula. Kau ni. Kau ni bercakap bunyi macam ramai kau. Ingat tak? Ingat? Bila dia melawan cakap aku? Ingat? Memang ingat. Sebab itulah Mac tak sanggup hidup satu hari lagi dengan ayah. Tapi bukan pasal tempat ni. Sebaik Mac dah mati. Pada tak sanggup tengok apa yang ayah degil buat anak perempuan dia. Abang.
Zin, cepatlah. Diamlah. Aku ikut kau ni sebab ayah je tau. Alah, relaxlah. Lepas ni kita tak payah tengok ke Raja dah. Kau ingat Raja nak dengar cakap kau? Kita dapat keluar hidup-hidup pun dah cukup baik. Apa, kau ingat Raja nak bunuh kita? Mana aku tahu, dia kan ex-boss kau. Eh, Dek. Negara kita ni ada undang-undang. Kita tahu Raja panggil macam mana. Kita tak payah kacau dia. Dan aku pun tak nak kacau dia. Aku cuma nak sama keluarga aku. Itu je, Dek. Tengok apa Raja cakap. Pandai aku sikit. Bos. Raja. I must say I'm impressed, Hassan. I didn't expect you would convince her to come. No, he didn't. So? So? Do you have something to say to me? Yeah, I do. Aku... Saya... Saya minta maaf for what I've said. And how I've behaved, okay? Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur dengan apa yang Raja bagi kat kita orang selama ni. That's it. Look, I appreciate your apology. In the meantime, I hope Bapak Kau akan sedar yang selama ni. I was just trying to help. Tapi that won't do it. I was humiliated. Me and my family. And I'll decide how to make it even. Hey, apa aku cakap ni, ya? Neil, my gun. What? Kau nak biarkan je. Aku cuma nak benda settle je, Dik. You belong. Enjoy. Okay, enough, enough. Paling tak kau tu aku sama, eh? I didn't know you had it in you. Itu saja dah worth 40% off from what you owe me. 40%? Terer, eh? Can salam to your father. I want to fight with them. Hassan, Zain. How would the both of you like a chance to clear 100% of your hutang in the ring? Raja, let's do it. Aku tak tahu, adik. Aku rasa kita tak payah fight kot. Kau bagi aku kunyah, telan makanan anjing. Aku tuntut ni daripada kau. Sebab lagi, dik. Kalau kita nak cancel game ni. Kau juga nak benda ni settle, kan? Kau nak aku dengan ayah ikut kau balik macam, kan? Bang, kalau kita menang ni, kita boleh berambus daripada flat tu. Betul-betul bebas. Jadi kau setujulah ni ikut aku. Kalau kita menang, ayah tu bagi aku yang pujuk.
Tapi kalau kita kalah... Aku pernah tengok adik Vito lawan. Dia memang kuat. Tapi dah agak-agak. Kalau kau betul abang yang aku kenal dulu, kau tak payah susah hati. Habis itu, Vi. Vito, bagi aku yang sedulkan. Kau tahu macam mana aku nak ajak dinner tu. Pun tak excited. Jadi kau setujulah. Ikut aku boleh macam. Okey, okey. Ayah tu bagi aku settlekan. Dia dengan aku lembut sikit hati dia. Kau dah tak marah aku, Dik. Kau tahu tak betapa happy-nya aku bila nampak kau masuk tapak tu lagi? Masa aku kecil dulu, setiap kali kau ada fight, aku mesti curi-curi keluar rumah tengok kau lawan. Tak pernah miss. Siap jerit nama kau lagi macam gila. Aku tahu. Dekat tapak tu kau lain. Kau kuat. Tak takut apa.
Masa tu aku sebiji nak jadi macam kau. Tapi dia kuasa sekarang ni, aku lagi berani pada aku. That's not the point, abang. Okey, apa point dia? Tu serang je. Dulu, masa kat rumah, bila Mac dengan Ayah tengah panas, kau suruh aku. Kalau kantoi, kau make sure kau yang kena dulu. Janji aku selamat. Tapi kau bayangkanlah. Bila satu hari kau tak ada, hilang, belah macam tu je, hidup aku mula tak jadi apa-apa. Teruk. Aku mula masuk tapak tu. Konon, nak jadi macam kau juga. Aku terus terang dengan kau, adik. Masa aku belah tu, aku dah tak suka dengan diri aku. Aku tu nak bergaduh, aku tu nak bergasak. Itu je aku tahu, adik. Lepas tu, bila balik rumah, Mac dengan Ayah bertengkar, aku bingit. Aku baran. Kan tak pasal-pasal dorang jadi mangsa. Sesilang kau juga. Aku masuk tapak tu sebab aku nak lepaskan nafsu baran aku. Tapi tak makin menjadi-jadi, adik. Sampailah aku masuk tentera. Tentera yang ajar aku disiplin. Sebab tenteralah aku jadi manusia berguna. Itu aku faham. Tapi aku tak faham sekarang ni macam kau boleh senang-senang sangat buat keputusan. Tinggal aku seorang-seorang. Pagi aku hadap semua benda ni. Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. Tapi sampai lepas kau kahwin, lepas kau kahwin, pergi lantaklah aku ikut laki kau. Bukan masalah aku dah. Kita nak pergi Kelantan ni. Kau rasa ada ke laki nak kat perempuan macam aku ni? Confirm tak ada. Muka macam Harry Peter Pan. Kau ajar kan? Kau ingat aku tak laku ke? Salah. Dek, pukul 6. Ada yang ikut kita. Jangan pandang. Eh, pandang. Memang kau? Tak. Hari, Dek. Jangan macam ni, Vi. Kita orang dah deal dengan bapak kau. This has nothing to do with father.
baliklah. Sini. Bos, Nana Munas tak ada dalam bas. Pegang gambar tu, Munas. Okey, bos. Semua gerak flat aja, Miras, kang. Cepat! Sini. Dari rumah tu, ya. Mana benda tak elok jadi? Raja mesti hantar orang-orang cari kita orang kat situ. Dia datang sendiri. Kalau sempat pun aku tak pergi mana. Ayah! Degil orang tu ni. Tunggu sini. Waalaikumsalam. I hope you don't mind. I like myself in. Engkau tak pernah tanya pun masa kau bagi pecah rumah tinggal aku dulu. We're still on that. Anak-anak kau mana? Entah. Aku dah halau diorang. Diorang tak balik sini lagi. Exactly. We're supposed to protect our kids. I do it my way. You do it your own. Tapi malam ni, because you taught your kids well, I failed to protect mine. So in a way, it's all your fault. But then it's always been your fault. Alang-alang kau dah nak mati. It's just fitting, I tell you now. Despite our rivalry, I always had respect for you. Raja,
Engkau boleh terus naik orang yang tak berdosa dekat sini. Tapi bila cukup sebab, cukup hari, mereka akan bangkit lawan kau semula. Dan bila sampai hari itu, kau akan menyesal hari mula-mula kau fikir nak buat perkara macam ini. Hello, saya nak lakukan kecemasan. Sebab bila orang tengah ayat ini bangkit, balanya cuma Tuhan yang dia tahu. Aku patut tamatkan kau a long time ago. That's my only mistake. Kau tak layak pegang parang bapakku. Yeah!
Adik! Adik, kau nak pergi mana? Aku nak cari Raja. Aku nak bunuh dia. Kalau aku mati sekali pun mati. Aku tak kisah. Kau janji bodoh boleh tak? Aku bodoh. Kau yang bodoh. Ini semua sebab kau. Sebab kau dah tak kisah dengan itu orang. Kau tak kisah nak balik tolong Mac. Kenapa ada muka kau? Kau tolong Mac sesuang. Tapi ini bukan masa sesuai untuk kita jejak Raja. Kau faham? Mereka sendiri! Cepat! Cepat! Letak parang tu. Yang bakar bapa aku pun. Okey, Hasan. Letak parang tu dulu. Hasan, please! Ni, semua ni bukan sebab orang lain tahu. Sebab kau juga sebab korang suka hidup jadi hamba, kan? Benda yang macam ni lah jadi dekat hamba. Hari ini Munas, besok siapa pula? Hasan, cuba kau cerita ke aku apa dah jadi sebenarnya. Kita orang ada jumpa bas. Aksiden. Katanya mayat anak raja ada sekali dekat laut tu. Tapi bila aku sampai, tak ada pula. Kau tahu apa-apa tak pasal tu? Ayahku dah mati sebab overwork. Kau tahu tak? Lepas tu aku kerja siang malam, harap-harap boleh tangkap penyangakku. Habis kau rasa kenapa sampai sekarang aku masih tak give up lagi? Sebab aku tengok family kau sama dengan family-family yang masih stuck di situ, dekat flat tu. Aku nampak Nasmaya. Menunggu je diorang.
tahu cakap kau pun. Kita nak benda yang sama. Kali ini aku dah tak nak lari dah. Apa yang aku nak, aku nak bakar si raja. Aku rasa Zain tengah cik raja sekarang ni pun. Eh, cari dia. Sudah balik. Nanti kau buat kacau dalam kilang itu. Kita orang tahu dia buat lebih daripada kondom dalam kilang itu. Okey, dengar. Dalam bilik tipping, belakangan koridor sampai hujung ada satu bilik. Bilik itu dijaga oleh private security raja sendiri. Kau bagi kami sebab untuk kami masuk bilik itu. Jap, macam mana kau tahu semua benda ni? Kau rasa siapa? Tak faham. Faham? Okey. Tunggu aku. Ha? Tunggu aku. Tarik batang hidung ah. Mesti berdarah. Kau serius? Serius. Mari. Sorry, Bun. Maya. Cepat. Pak. Kau tunggu aku nama. Ah, cepat balik weh. Apun. Pergi weh. Jalan, 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 jalan. Hari ini weh. Semua okey. Cek lah belakang. Ya. Boleh, boleh. Hei. Nak mana kabar ni? Mana pergi? Sambung kerja lah. Ini kau nak tinggal menawar dalam goyak sedak tu. Tak tahu. Puan, pendek juga. Dia mau dulu ah. Gi, emosa. Jatuh, jatuh. Oh, Bang Soli. Ya. Dek. Bang. Hai, kau gi. Okey. Telefon siapa dia tu? Akak lah mana bunyi lagu tu tu? Yalah weh. Siapa punya telefon? Malu tau. Hello, Abang Nazmi. Fajar, kau balik sini. Mak kau tengah susah hati ni. Eh, sampai bila kau nak biar raja tu bagi kita mati-mati untuk dia? Dah, kau balik sekarang. Hello. Abang. Balik, bang. Raja dah bunuh Munas. Kita kena fikir anak-anak kita. Ayat, saya duduk mana tu? Habis Hindu ni. Oh, hey, saya ada 5 miss call. Papa call, mama call.
Bring me their heads. Dengan senang, bos. Syabu. Aku dah agak dah. Macam mana kau tahu tempat ni? Ayah. Kita bakar. Kita bakar semua. Akan masuk pasal benda ni. Kalau kita nak ajar, kita cepat. Lah, jom.
Tajam. Yeah.
Kepala aku tak kau kita sama-sama. Kau tunggu sini. Boleh tak kau dengar cakap? Don't train aku. Aku tahu macam mana handle benda ni. Aku cuma ada kau dalam hidup ini. Aku tak boleh maafkan diri aku kalau apa-apa jadi dengan kau. Jadi kau tunggu luar. Faham? Kau dah mati. Ada sebab lagi ke kau hidup? They made their choices. Just like your father did. You of all people patut paham what I built here. It wasn't just for me. Aku ikhlas. I want to help the community. And who else from the community is worthy of sharing all this dengan aku, Hasan?
Who else but you? Nasib bang. Engkau pembelit, engkau penipu, engkau raja palsu. Yang paling sial, kau bunuh bapa aku, Raja. Kau tahu, I've been much more of a father to you than he had ever been. Only I can see your true potential. Selagi kau masih hidup, selagi tulang melutut bawah kaki kau. Imagine what we can do together. Kau sudah cukup kenal aku. Abang! Sepatutnya kita ikut kau je balik terus. Masa kau ajak balik macam. Kalau kita orang dengar cakap kau, tak jadi macam ni. Kau betul, Dek. Aku yang salah sama ni. Polis masuk tempat ni sebab dia nampak kilang yang terbakar. Lepas ni Raja masuk dalam, semua orang akan bebas daripada dia. Habis itu kau. Sebab tu yang pada dulu lagi dia ada orang cabar si Raja ni. Bawa dia menghadap undang-undang. Kalaulah ada orang kena masuk penjara atas perbuatan tu, aku sanggup jadi orang tu, Dek. Tapi aku seorang. Bukan dengan kau. Kalau kau sama-sama ikut aku masuk penjara, sia-sia tujuan aku balik untuk selamatkan keluarga aku ni. Sia-sia. Jaga diri, Dek. Caution tape. Medic, dah mati ke? Kalau dah mampus, buat apa aku nak angkat dia ni? Betul. Hei, Bun. Apa-apa yang cakap, tak kena mengena dengan adik aku. Janji. Janji. Dah, cepat sikit. Kenapa? Nak pergi mana? Nak meletup ni. Senyum. Happy jadi Wira? Tak. Aku cuma harap bapa aku bangga. Thank you.
Zain. 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 Tentera yang ajar aku disiplin. Sebab tentera lah aku jadi manusia yang berguna. Jaga diri, dek. Teruskan operasinya setahun selepas tragedi 62 pekerja menjadi tebusan Lanun. Ditumpaskan pasukan Pascal. Cubaan merampas pelantar minyak itu diketuai Rudy Pajol yang ditembak mati ketika melarikan diri di perairan terbuka. Dan kejadian memutuskan udara pertalian matikan, kalau tak terlepas pada penindas matikan, kucah yang datang yang kali pemisah.